Dua hari bulan Jun. Begitu banyak aktiviti dan juga pengisian bermanfaat juga akan menghiburkan. Juga mereka akan datang untuk sama-sama merasai ukhuwah keluarga Malaysia itu. Jadi secara maya pagi ini bersama kami, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Sri Bijaya, Raja Datuk Tengku Farouk Hussein, Tengku Abdul Jalil, Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Terima kasih Tengku kerana sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih kepada semua para penonton Selamat Pagi Malaysia. Terutama kepada Terence dan juga Zaliha. Kita jumpa pagi ini. Ya, terima kasih kerana bersama kami Yang Berhormat Mulia. Mungkin kita boleh mulakan dengan pengisian menarik yang menanti para pengunjung ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Negeri Terengganu nanti. Ya, untuk makluman semua lah, kita merupakan negeri pertama di Pantai Timur ni yang akan menjadi host untuk siri Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Dan kepada semua dan mengetahui, kita akan adakan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini dekat Negeri Terengganu pada 2 hingga 4 Jun nanti di Kompleks Sukan Negeri Terengganu di Kuala Nerus, di negeri kita ini. Dan sekarang ini juga untuk makluman semua, ini merupakan sebenarnya kesinambungan daripada 100 hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang telah dilancarkan daripada Disember tahun lepas di pusat Convention Kuala Lumpur. Jadi kita perluaskan lagi dan kita ini merupakan negeri yang ketiga lah nanti akan apa nama menjadi host untuk Aspirasi Jelajah Malaysia. Yang berhormat, ya. Ya. Silakan, silakan. Dan kita yang ketiga ya, baru ni last kali kita ada di Sabah baru ini. Dan sebagaimana kita semua mengetahui yang berbahagia Tasri Datuk Seri di Perdana KSN juga telah mempromokan ini, objektif dia tidak lain tidak bukanlah untuk memastikan semua rakyat di peringkat apa nama, semua peringkat memahami dan menghayati tentang aspirasi konsep keluarga Malaysia ini. Dan sekarang ini tibalah masanya untuk negeri Terengganu, rakyat-rakyat negeri Terengganu untuk terus terima dan melihat sendiri apa dia yang dikatakan keluarga Malaysia ini. Yang Berhormat Mulia Tengku, kalau dilihat dari segi pengisian, banyak sebenarnya pemahaman tentang tugas-tugas dan peranan bagaimana merakyatkan lagi jabatan-jabatan bersama rakyat. Kalau dilihatkan juga dari segi pengisian tentang karnival kerjaya, keusahawanan, kesenian, kebudayaan, bagaimana pengaturan program-program ini supaya para pengunjung dapat melihat sendiri setiap satu daripada apa yang telah pun dirancang? Ya. Kita sebenarnya mensasarkan sebagaimana negeri-negeri lain lah, sudahkan 10,000 orang. Tapi macam di Sabah baru ni kita dapat 20,000 orang. Jadi kita rasa bertuahlah kalau kita dapat lebih daripada negeri Sabah. Sebab kita kan sekarang ni Kementerian Peneraju untuk Negeri Terengganu adalah Kementerian Pendidikan. So saya yakin dan percaya Kementerian Pendidikan akan menyediakan pelbagai wadah terutama ini berkaitan dengan ilmu dan juga pelajaran lah, untuk kita dapat manfaat bersama. Dan antara banyak juga slot-slot seperti biasa yang menjadi anchor slot seperti jelajah di negeri-negeri lain juga seperti jualan keluarga Malaysia, jualan usahawan IKS dan slot kita rasa keluarga Malaysia akan juga diadakan. Dan ini penting juga kepada kita punya lokal usahawan lah, terutamanya. Untuk mempamerkan apa nama produk-produk masing-masing. Dan yang jadi menarik juga dalam karnival apa nama kerjaya hari ini ialah kerjaya jamin kerja keluarga Malaysia. Yang akan juga bersama-sama dan oleh kerana permintaannya terlalu besar, kita terpaksa juga menetapkan mereka-mereka ini untuk karnival jaminan kerja ini di stadium tertutup. Hanya berhampiran juga dengan tapak jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini. Pelaksanaan konsep keluarga Malaysia itu sendiri di Terengganu, bagaimana Yang Berhormat Mulia boleh membantu rakyat negeri Terengganu memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan konsep ini dan bagaimana ia akan diterjemahkan kepada fungsi kerajaan kepada rakyat? Ya, yeah, di Terengganu ini memang kita sentiasa bersama dengan kerajaan pusat. Di Negeri Terengganu untuk apa namanya ekspresi keluarga ini kita ada juga banyak dari segi dasar dan juga apa nama pelaksanaan program di Negeri Terengganu ini banyak juga yang menyentuh berkaitan dengan apa nama keluarga Malaysia ini. Contohnya di Negeri Terengganu kita untuk mendekatkan institusi keluarga dan juga untuk mula rakyat ini kita ada memberikan program RTB, Rancangan Tanah Berkelompok, di mana
kita memberikan tanah kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk mendapat tanah, dan kita juga teruskan dengan apa nama memberi apa nama inisiatif-inisiatif lain kepada rakyat di Terengganu, contohnya untuk orang-orang pula asnaf ini pada hari raya baru ini kita ada memberi insentif dari segi Aidilfitri kepada anak-anak perantau yang duduk di luar pada Terengganu, kita bagi insentif juga hari raya baru ini air perantau, dan kepada atlet-atlet yang menjayakan apa nama sukan negara kita ini, contohnya baru ini di apa nama sukan C, kita juga akan memberi insentif khas kepada atlet-atlet anak Terengganu yang berjaya mendapatkan peringkat. Sebelum ini juga atlet-atlet kita yang berbasikal, contohnya Dato' Azizul Hassan Yawa, kita pernah memberikan insentif memberi satu rumah kepada beliau kerana atas apa nama jasa dan juga bakti beliau menaikkan nama negeri Terengganu. Kita juga dengan program-program tajaan untuk melanjutkan pelajaran, kita teruskan ini juga, inilah semuanya sebenarnya berkonsepkan kepada keluarga Malaysia. Di samping itu juga, kita juga meneruskan macam jualan keluarga Malaysia ini, bukan sahaja baru-baru ini yang akan kita adakan dalam 2 hingga 4 ini, tapi juga kita pernah mengadakan jualan keluarga Malaysia ini untuk rakyat, terutamanya kepada mereka yang berpendapatan rendah ini. Kita pernah adakan di Hulu Terengganu baru-baru ini, dan juga kita pernah adakan di Bandar Al-Muqtafi Bilah di Dumut. Jadi mana kata dalam ini apa nama program ini berterusan dan bersesuaianlah dengan apa nama semangat keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Yang berhormat mulia, negeri Terengganu merupakan satu negeri yang sangat kaya dengan destinasi pelancongan. Jadi dengan sempadan negara yang telah dibuka, bagaimana barangkali para pengunjung asing juga boleh mengambil masa untuk singgah sebentar di aspek keluarga Malaysia ini untuk melihat apakah ada sebarang aspek kebudayaan dan juga pelancongan yang juga diserapkan dalam aspirasi keluarga Malaysia kali ini? Ya, ya, memang ada. Negeri Terengganu, orang kata negerinya cantik, orangnya baik-baik. Dan memang kita ada menyediakan beberapa program juga. Sebagaimana yang baru-baru ini kita telah menyambut Majlis Rumah Terbuka Malaysia, Aidilfitri, bersama-sama dengan Yang Berhormat, dihoskan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, juga dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita. Program itu mendapat sambutan yang begitu hebat, di mana kita mempamerkan sambutan hari raya dan juga kita juga memperkenalkan kebudayaan yang ada di tempat negeri Terengganu kita ini, termasuklah dengan makanannya dan sebagainya. Dan saya yakin apa-apa yang kita ada ini bersempena juga dengan ekspresi keluarga Malaysia ini, kali ini juga turut akan dipamerkan, dan kita ada banyak booth yang disediakan, pentas-pentas utama, pentas-pentas kecil, dan pentas-pentas ini juga kita akan slotkan dengan isu-isu kebudayaan, siri-siri kebudayaan yang ada di Terengganu ini, insyaAllah. Isteri saya pernah bekerja di Kemaman satu ketika dulu, dan dikatakan jarak dari Kemaman ke Kuala Terengganu tu untuk orang Kuala Lumpur jauh, tapi untuk orang Terengganu dekat. Jadi tidak kira di mana anda berada di negeri Terengganu, datanglah untuk bersama-sama dalam merayakan bersama satu inisiatif kerajaan melalui Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini, di mana segalanya akan dibawakan kepada anda. Kerajaan turun padang untuk bersama dengan rakyat. Apakah yang boleh disampaikan sebagai pesanan kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia yang menonton kita pagi ini, Yang Berhormat Mulia? Ya, ya, Terence. Saya kira bukan saja mereka yang berada di Kemaman ataupun di Besut. Negeri-negeri jiran kita pun, Kelantan, Pahang, boleh datang ke Terengganu, dan saya yakin ekspresi keluarga kali ini akan pamerkan dan memberi banyak peluang-peluang dan juga ruang untuk semua rakyat, tak kira bukan saja rakyat negeri Terengganu, dan juga rakyat-rakyat kita Malaysia terutamanya yang lain-lain dari negeri-negeri lain juga, untuk datang untuk melihat sendiri apa yang boleh ditawarkan oleh pihak kerajaan. Dan banyak perkara juga yang boleh kita dapat daripada ekspresi keluarga ini. Saya rasa peluang ini peluang yang sangat baik untuk kita datang melihat sendiri apa yang boleh kita dapat daripada program ini. Dan yang utamanya saya rasa yang paling penting adalah peluang pekerjaan nanti. Kita adakan jaringan kerja nanti
bolehlah kita tengok siapa-siapa yang nak dapat kerja baru, nak dapat kerjaya yang lebih baik dan sebagainya. Dan juga insya-Allah oleh kerana Kementerian Pendidikan juga dan Kementerian apa nama pendidikan, kita rasa difahamkan juga nanti akan dibuka ruang untuk pendaftaran untuk apa nama penuntut-penuntut yang persendirian untuk peperiksaan seperti SPM dan lain-lainlah. Jadi memang peluang ini sangat baik untuk ramai-ramailah datang ke Ekspresi Keluarga Malaysia di Negeri Terengganu nanti. Baik, jangan lupa juga untuk follow Instagram My Keluarga Malaysia untuk mendapatkan pautan-pautan terkini dan di mana mereka juga boleh layari Yang Berhormat Mulia untuk mendapatkan lebih banyak maklumat berkaitan dengan jelajah ini nanti. Ya, selain daripada yang saya sebut tadi dalam Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya, penonton-penonton dan juga semua yang penonton sampai Malaysia pada hari ini boleh juga melayari laman web kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi yang berkaitan untuk melihat maklumat awal berkaitan program jelajah ekspresi Malaysia ini. Kerana melalui platform ini, bakal-bakal pengunjung program jelajah ekspresi Malaysia boleh merancang bagaimana yang mereka nak pergi dulu, kemah apa yang mereka nak tonton dan program apa yang mereka nak sertai. InsyaAllah boleh melayari laman sosial kementerian-kementerian yang ada ini. Dan memang kita langsungkan program ini selama 3 hari. Jadi pengunjung boleh mengatur perjalanan mereka. Barangkali ada yang ingin mengajak keluarga, ada yang ingin mengajak rakan-rakan dan juga sahabat. Dan saya yakin program hari inklusif apa, program ini berbentuk inklusif. Pada kata tidaklah berbentuk hanyalah untuk individu dan sebagainya, tapi ia lebih menyeluruh. Jadi semua boleh datang, Terence. Dan juga kalau datang ke Terengganu nanti, kita ada dua perkara yang penting, iaitu ICT dan juga KLCC. ICT ramai dah tahu, Terence, dah jenis. ICT ni cultural perform. Tapi wajib. Saya rasa KLCC ramai yang belum tahu tu. Wajib cuba. Baik, terima kasih yang berhormat. Terima kasih yang berhormat mulia kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita doakan terbaik untuk penganjuran jelajah ekspresi keluarga Malaysia bermula esok. Okay, terima kasih.